Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin Ini luar biasa. Ini selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Maksudnya luar biasa teman-teman Rawu ini. <laughs> Yang saya hormati uh, Wakil Rektor Satu, Bapak Andre Sugiono, ST, MS, PSD, kemudian Wakil Rektor Dua, Bapak Dedi Rusti, SE, MS, I, CA, itu kandidat akuntan sedang menempuh S3 di program Doktor Ilmu Akuntansi Undip. Pak wr 3 sedang jemput Pak Cuk Subhan Khan selaku wakil ketua bidang pendidikan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Pertama-tama saya mengucapkan berjuta-juta terima kasih kehadiran teman-teman media di acara apa apa, apa ya pemberian akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional BAN PT Republik Indonesia Ini ada keputusan BAN PT nomor 230 garis miring SK garis miring BAN PT garis miring akai is isk Aka itu akreditasi instrumen settlement konversi konversi dari akreditasi A ke unggul. Kemudian PT garis miring 5 garis miring 2022 menyatakan bahwa Universitas Islam Sultan Agung Kota Semarang memenuhi syarat peringkat akreditasi unggul. Sertifikat akreditasi perguruan unggul ini berlaku sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan 27 Maret 2024 ya. Jakarta, 31 Mei 2022, Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Republik Indonesia, Profesor Ari Purbayanto, PSD. Kemudian ada delapan standar ya, untuk instrumen semen kompresi yang mendasarkan kepada peraturan Ban PT tahun lima, nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi perguruan tinggi ya. Ukurannya delapan standar itu pertama adalah dosen tetap perguruan tinggi ya. Dosen tetap perguruan tinggi itu jumlah dosen kita itu 539 ya jumlah prodinya 40. Maka nilainya menjadi 17. Syarat untuk menjadi unggul itu 10 ya. Kita nilainya 17 ya. Itu jumlah ya. Jumlah itu dosen yang memiliki apa jabatan akademik minimal asisten ahli sampai guru besar dengan pendidikan terendah itu master ya. Jadi master atau doktor. Kita ada 21 guru besar ya. Guru besar itu yang sudah menjadi dosen di Unisula ada 21. Ya. Baik itu dosen guru besar reguler maupun guru besar penghormatannya. Syaratnya sama ya. Jadi dia apa memiliki karya ilmiah yang apa di atas rata-rata ya Akhirnya prestasi karya ilmiah luar biasa di atas rata-rata yang diakui oleh dosen atau pakar di luar negeri yang memiliki apa bidang yang linier kemudian para rektor di Indonesia, kemudian para dekan dan institusi atau asiswasi. Ya. Kemudian syarat yang kedua itu uh, knowledge eksternal ya, memiliki jurnal internasional yang bereputasi. Jadi skopus, biasanya skopus G3 atau G2, ya. sama dengan uh, guru besar reguler. Ya. Sesuai dengan Permendikbud Ristek Dikti nomor 38 tahun 2021 tentang penghargaan Profesor Kehormatan. Jadi itu kemarin sudah ada empat ya. Salah satunya adalah uh, Profesor Dr. Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kemudian indikator yang kedua adalah dosen tidak tetap. Dosen tidak tetap itu tidak boleh 10 persen dari kita 539 ya. Jadi tidak boleh dari 53 ya. Dosen tetap kita itu hanya 10 ya, 10 orang. Jadi kurang dari 10 persen. Maka ini kriterianya unggul. Kemudian yang ketiga sistem penjaminan mutu internal itu memiliki lima unsur ya. Yang pertama adalah kelembagaan penjaminan mutu, mulai di universitas, fakultas, sampai program studi. Ada kelembagaannya, itu unsur yang pertama. Yang kedua adalah ada standar penjaminan mutunya. Standar penjaminan mutu itu ditetapkan oleh yayasan, meliputi pedoman mutu, kemudian standar mutunya. Kemudian manual mutu dan operasional SOP standar operasional SOP standar operasional uh, prosesnya. Kita sudah punya pedomannya. Kemudian standar mutunya itu standar penjaminan mutu internalnya sudah dilaksanakan ya. Ada PPEPP ya, namanya penetapan. Penetapan standar mutu internal sudah oleh yayasan, kemudian pelaksanaan standar mutu. Pelaksanaan itu ada audit mutu akademik dan audit mutu non-akademik. Kemudian ada pengendalian, pengendalian itu supaya standar kelima, standar itu dijalankan semuanya. Kalau ada kelemahan, kelemahannya di dicarikan namanya kebijakan. Kemudian adalah evaluasi. Evaluasi itu evaluasi harus mengadakan rapat peninjauan manajemen ketika ditemukan kelemahan-kelemahan standar penjaminan mutu internal. Terakhir, kalau sudah diputuskan oleh rektor, peserta dekan, peserta yayasan, dan stakeholder, yaitu alumni dan pengguna lulusan, maka ada peningkatan standar. Ya. Kita itu sudah ada peningkatan standar penjaminan mutu dari daya saing nasional menjadi daya saing internasional. Itu yang ketiga. Keempat adalah siklus SPMI. Ya. Jadi siklus SPM itu mendasarkan kepada penetapan pelaksanaan jadi evaluasi PP, EPP, evaluasi kemudian pengendalian terakhir adalah peningkatan mutu ya. Di dalam siklus itu apa sistem penjaminan mutu itu harus dilaksanakan setiap tahun, kemudian berkesinambungan. Jadi, setiap standar setiap tahun itu siklusnya selalu meningkat dari daya saing nasional ke menuju daya saing internasional. Kemudian, daya saing internasional itu istiqomah di situ. Ya, perguruan tinggi itu menjadi perguruan tinggi swasta yang berkualitas, yang setara dengan perguruan tinggi yang bermutu di seluruh penjuru dunia. Itu siklus SPMI. Yang kelima adalah pelampuan SN Dikti. Jadi SN Dikti itu regulasinya ada di dalam Permen, Permen Ristek, Permen Ribut Ristek Dikti nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Yang di standar itu mengatur tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dengan level pada standar daya saing nasional. Unisula itu sudah melebihi SNDT dengan melakukan standar daya saing internasional. Baik itu di bidang pendidikan, riset, maupun pengabdian pada masyarakat. Contohnya di bidang pendidikan ya, tentang ujian skripsi sama ujian tesis disertasi itu kita sudah bergeser dari daya saing nasional ke daya saing internasional. Penguji eksternal itu dulu adalah dosen-dosen dari perguruan tinggi di Indonesia. Tapi sekarang itu penguji tugas tahap akhir baik itu disertasi maupun tesis itu ada penguji eksternal dari perguruan tinggi di luar negeri. Nah, itu kemudian di bidang sistem penjaminan mutu, penetapan sistem penjaminan mutu itu tidak hanya dinilai oleh pakar di Indonesia, tapi SPMI Unisula itu direview oleh dosen dari perguruan tinggi asing, ya, misalnya dari Nagoya University, Kemudian dari Utrecht University Belanda, ya. kemudian dari uh, Thammasat University Thailand, ya. kemudian ada juga dari uh, UTM, ya. UTM Malaysia. Ya. Itu tentang pelampuan SNDG. yang keenam adalah mekanisme penjaminan mutu menuju outcome-based accreditation. Kita itu penjaminan mutu tidak berbasis pada input maupun proses, tapi lebih berorientasi kepada outcome. Outcome itu ada tiga. Pertama adalah masa tunggu lulusan itu kurang dari enam bulan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Yang kedua adalah melakukan publikasi internasional baik itu di jurnal internasional bereputasi maupun di jurnal nasional. Yang terakhir adalah melakukan apa riset kolaborasi atau PK pengabdian masyarakat kolaborasi dengan perguruan tinggi di berbagai negara asing. Kemudian terakhir adalah akreditasi program studi. Ya akreditasi program studi di Unisula itu sudah 68 uh, maksudnya 58 persen sudah terakreditasi A dan unggul. Syaratnya adalah 50 persen. Baik itu akreditasi institusi maupun program studinya. Setelah akreditasi institusinya A uh, unggul dari A ke unggul maka kita naik menjadi 62 persen sudah di atas ketentuan ban PT. Yang terakhir adalah publikasi ilmiah. Ya. Publikasi ilmiah sebuah dan tinggi dikatakan unggul. Kalau publikasi di jurnal internasional bereputasi pada tahun 2022, yang disebut TS tahun sekarang, kemudian TS-1, yaitu tahun 2021 dan TS 2 tahun 2020. Jadi tahun 2020, 2021, 2022 ya. Itu besarnya jurnal internasional itu lebih persen dari 25 persen dari hobisnya dosennya perguruan tinggi ya. Jadi yang menulis di jurnal internasional itu rata-rata dalam tiga tahun itu karena jumlah dosen kita itu 539 itu seperempat dari 539 ya. Kita itu rata-ratanya sudah 50 51 persen ya. Dari syarat 25 persen. Artinya tradisi akademik dosen-dosen Unisula itu untuk menulis publikasi internasional di jurnal yang bereputasi baik itu di Skopus Q1, g 2 maupun Q3 dan Q4 itu sudah melebihi 25 persen, kita 51 persen. Tradisi akademik itu sangat berpengaruh bagi peningkatan penemuan ilmu-ilmu baru di bidang ilmunya masing-masing. Itu delapan indikator yang sudah dinilai oleh Ban PT sebuah institusi yang apa yang berwibawa yang satu-satunya institusi untuk menilai sistem penjaminan mutu eksternal. Itu Bapak-bapak Ibu sekalian seluruh media uh, sesuai dengan aturan Ban PT nomor 2020 tentang akreditasi perguruan tinggi ada delapan kriteria yang sudah kita kirim pada 10 hari, eh 20 hari bulan puasa, kemudian keluar tanggal 31 Mei 2022, ya. Tetapi diterima kita itu tanggal kemarin, ya. Tanggal, oh 1 Juni, ya. Jadi selisih satu hari karena penggunaan IT. Mungkin ada tanggapan dari sebelum tanggapan, saya mengucapkan berjuta-juta terima kasih atas kehadiran pers media, seluruh media, masa. Ini tidak bisa tumbuh, tidak bisa dikenal masyarakat tanpa bantuan dari media. ya Sehingga saya terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan media selama ini terhadap tubuhnya Unisula sehingga Unisula menjadi universitas yang bereputasi di tingkat nasional maupun internasional. Ini saya persilahkan saja ya langsung ya dari media apa terus biar dicatat Mas Andre ini. <laughs> ya dipersilakan ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Saya Musonifin dari sigijateng.id. Uh, begini Pak, mungkin ini agak lain dengan yang Bapak sebutkan tadi, ya, Pak. tapi ini saya kira berkaitan. Terkait dengan infrastruktur dan juga kondisi alam yang ada di sekitar Uni Sula sendiri. Kita tahu bersama daerah sini, daerah Terboyo ini itu kan rawan banget kena banjir, Pak lalu kemudian tentu Unisula dituntut untuk membuat infrastruktur yang bisa mengatasi banjir itu begitu kan dan beberapa kali banjir besar juga Unisula sering kena gitu ya, pak kadang-kadang juga bahkan terpaksa meliburkan perkuliahan begitu karena hal tersebut begitu. nah apakah hal hal semacam ini juga masuk begitu walaupun dalam penilaian yang minor begitu apakah masuk ke dalam uh, kriteria akreditasi unggul gitu pak terima kasih iya yeah. Uh, sarana prasarana itu termasuk apa gedung ya kemudian sampai itu kan sarana prasarana yang berkaitan dengan banjir itu sarana infrastruktur untuk pengendaliannya pengendalian banjir di Sula memang kadang lima tahun sekali itu kena banjir ya tapi di sini ada pengendalian ya, dan dengan pompanisasi ya jadi kita ada danau buatan tiga buah. Nah, kalau ada datang ini, banjir itu kita buang ke belakang, ke laut. Jadi pembalisasinya, kalau ber, atau terjadi banjir, dia otomatis hidup. Kemudian di depan itu, kita tidak mengakses laut, tapi mengakses kalau sudah banjirnya turun, dia bisa dibuang ke sungai depannya. Sehingga relatif kita itu lebih cepat saat ya daripada jalan kali KW sendiri. Terutama yang pojokan posis ya. Jadi harapannya nanti Unisula setelah ada tol laut, tidak ada lagi ini rob ya. Rob. Kemarin kan rob nggak sampai sini. Karena uh, tapi biasanya kalau hujan lebat. Ya. Jadi itu biasanya lima tahun sekali. Tapi sistem kita itu sudah apa melalui pompanisasi. Terutama pompanisasi belakang Fakultas Ekonomi Teknik yang membuang ke laut. Jadi kalau terjadi banjir, maka kita buang ke laut. Sehingga kita itu turunnya lebih cepat. Kemudian kita sudah membuat gedung, lantai satu itu parkir ya. Jadi di semua elektronik itu berada di lantai dua sistemnya sehingga data IT-nya itu walaupun ada banjir itu tidak terkena. Apalagi data tentang mahasiswa lulusan kita ya. Seringkali kedokteran itu ditanya ini benar tidak lulusan Unsula oleh rumah sakit atau dinas. Tidak ini tapi ada apa klarifikasi aja ya. Karena ijazah yang dia sampaikan diklarifikasi. Kita masih datanya itu selamatnya. Nah ini harapannya tol laut itu uh, menjadi jalan yang selama-lamanya. Ya. Kita dulu pengen rencana pindah, tapi karena ada tol laut kita tetap di sini ya. Jadi sudah ya Unisula berkembang di sini, walaupun Unisula akan membuat PSDKU di Kalimantan Selatan program studi di luar kampus utama, khususnya bagi prodi-prodi yang sudah A atau unggul ya, terutama yang bidang kesehatan. Kita sudah bangun rencananya di Kalsel, di Jepara ya, itu beberapa PSDKU yang akan didirikan. Karena kalau PSDKU itu sini A, kemudian sana tetap A. Jadi syaratnya memang A, beberapa program studi kita sudah 56 persen yang akreditasi A sama unggul. Ya kita mohon doa restunya supaya tol laut itu sudah sampai Semarang, eh Demak, nanti Semarang ya. Karena itu program unggulannya Pak Jokowi ya. Yang dipercepat oleh PU itu kan termasuk ini, tol laut. Tol laut. Jadi Uni mendapat keuntungan yang besar dengan tol laut itu, dan sistem kita memang ada fakultas teknik, lingkungan, teknik sipil, sehingga teori pompanisasi itu menjadi kampus kita itu nyaman. Ji, terima kasih. Doa restunya supaya unisula. Di dalam BAN PT kita menjelaskannya begitu. Jadi dalam setiap 5 tahun, 10 sering terjadi banjir. Tapi kita punya fakultas yang membuat sistem hidronasi itu menggunakan pompanisasi dari kampus ke laut. Kemudian kalau sudah surut, di depan itu jalan. Sehingga surutnya itu lebih cepat daripada daerah yang lain. Nah, itu kemudian divisitasi gitu kan. Genangan-genangan akibat banjir itu relatif kita kan sudah nah, begitu banjir, kita antisipasi semuanya direhabilitasi. Baik itu apa biasanya kan yang datang rayap itu setelah banjir itu rayap pada datang ya itu <gif> jadi menjadi durunya kayu menjadi bukan kayu ya stainless ya, nah, itu upaya-upaya itu yang di PT itu unggul gitu ya yeah. yang lain monggo dari media lain. Kalau sudah tidak ada selanjutnya penyerahan akreditasi unggul yang diberikan oleh yayasan kepada rektor, saya persilakan Dr. Andes Haji Cuksub Suhan, Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, untuk maju di sini aja ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian sebelum saya tutup, apa khususnya bagian humas ini, <laughs> mas unisula, ada Pak Setiawan. Hah? Oh, Pak <laughs> PL 2 diminta untuk makan dulu di ruang uh, sebelah sini ya. Ya apa dari UMAS ini sekarang Mas Setiawan itu apa, kepala lembaganya ada dibantu oleh Mas Nurkholis kemudian Mas Fikri itu ya sebelum saya tutup sekali lagi saya mengucapkan berjuta-juta terima kasih kepada Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Bapak Haji Cuk Subhan Sulhan, Bapak Haji Dr. Andes Cuk Subhan Sulhan, ini apa, kemudian seluruh wakil rektor dan khususnya terima kasih yang mendalam pada seluruh teman-teman wartawan dari media. Ini ada dari Metro TV, Pak Cuk. Moga-moga banyak dimaafkan ini, ini Shula itu. <laughs> apa kadang sibuk mas mandro, sibuk untuk akreditasi ya kita sibuk juga insya Allah bulan akhir Juni Pak Jokowi mau hadir di Unisula menghadiri pengukuhan guru besar kehormatan di bidang ilmu hukum kepada Profesor Dr. Anwar Usman SHMH, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang sudah menikah dengan adiknya, Pak Jokowi, Bu Idayati, ya, kalau nggak salah, kemarin tanggal 26 Mei 2022, kira-kira dikukuhkan di auditorium Minnesota, ya sekitar tanggal akhir-akhir, ya, lagi dipersiapkan. Uh, jadi apa bisa apa ya Jokowi hadir di sini kemudian biasanya dihadiri juga oleh pejabat-pejabat negara yang lain juga para gubernur wali kota yang di seluruh Indonesia karena beberapa perkara yang diperiksa oleh MK ya ada harmonisasi hubungan antara pemda tingkat 1, tingkat 2 dengan Mahkamah Konstitusi khususnya menjelang Pemilu 2024 dan Pilpres 2024. Biasanya Pilpres itu apa sudah jelas tahun 2023 nanti biasanya diputus di MK terakhir ya. Karena beberapa dua kali putusannya di Mahkamah Konstitusi dukungan sekali lagi dukungan dari teman-teman media sangat saya harapkan silaturahmi terus dengan Unisula. Ini komandannya ada Pak WR2 sama apa kepala humasnya Mas Wawan ya. Saya juga apa penginnya sebagai ini ya. humas apa gagasan tulisan-tulisannya bisa dimuat di beberapa media, ya. Khususnya di bulan Ramadan biasanya narkolis, ya. <laughs> <seleksur> saya juga permohonan maaf yang mendalam, kalau hubungan Unisula dengan teman-teman media, ada beberapa kelemahan di Unisula, saya mohon maaf. Minta doanya, minta masukan-masukannya, supaya harmonisasi media dengan Unisula dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang itu merupakan amanah konstitusi Republik Indonesia. Tugas kita bersama, khususnya di bidang pengembangan sayon, ya. pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, Unisula itu sebuah kampus perguruan tinggi swasta yang mengintegrasikan antara ilmu agama dan sains. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.